Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa, kita panjatkan sujud syukur kehadirat Allah, zat yang telah memerintah hidup ini qanaah dan tidak serakah. Allah perintah hal itu kepada manusia agar hidup manusia tenang dan tenteram sepanjang hidup di muka bumi. Lalu di akhirat nanti jadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sajikan pada Rasul yang agung yang makamnya pernah kita ziarahi di Masjid Nabawi sambil bersimpuh di hadapan makam beliau. Seraya mengucapkan salam sejahtera pada beliau, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarakah. Allah menggambarkan ada manusia yang manittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Hawa nafsu harta benda berlebihan, syahwat berlebihan, bicara berlebihan. Dan kali ini, di dalam sinetron yang cantik dan apik ini, kita akan menyaksikan sebuah dakwah yang berbungkus kisah-kisah hiburan tentang bagaimana kehidupan orang sarakah dan bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang sarakah itu. Dia mendapat siksa yang tidak nyaman. Belum di akhirat, di dunia Allah telah memberikan siksa dan azabnya. Bagaimana kisah dari perjalanan sinetron ini? Saudara-saudara, mari kita simak dan kita tonton bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari apa yang kita saksikan sekarang ini. Selamat menyaksikan, saudara-saudara. Ghaibi wa bashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum majraw wa hum mutadun. Min dunihi alihatan iyuridni rammanu bidduril la tu'ni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkizun. Pakai
ilmu apa sih janda sialan itu? Diguna-guna gak mempan. Tapi warungnya makin rame aja. Benar ya mbak. Tapi mbak tenang aja. Aku tahu orang pinter yang paling hebat dari mbak Rekso. Dia memang khusus nyatet orang mbak. Di mana ya? Ada. Pokoknya tenang aja deh mbak. Betul ya. Awas kalau kamu bohong. Kamu yang saya santet. Jangan dong mbak. Pokoknya yang ini pasti manjur deh. Udah. Ntar malam kamu nganterin saya ya. Iya mbak. Kopi dong. Iblis masa urat di sawang lolopan ya hadir. Hadir pelaris. Hadir. Lihat nih. Ini telur pas tengah malam. Lemparkan di depan warung pesaing. Ya. Lemparnya kemana, Mbah? Pokoknya di mana saja. Yang penting di depannya. Yang pelarisnya bagaimana, Mbah? Sebentar. Ini cabai. Ibu gantungkan di salah-salah sudut rumah. Badanku rasanya ngilu semua. Sudah jam 12. Duh, ngantuk banget. Nanti aja deh sholat tahajudnya. Setengah jam lagi aku bangun. Thank you.
mana, Yam? Si aslinya sih, Mbak, nggak kelihatan. Mungkin perutnya udah membesar, jadi dia malu buat keluar. Ya, mampus. Mati aja sekalian. Aja badan Ari panas apa enggak? Aku enggak panas, kok nangis terus sih, ya Allah. Kenapa anakku, ya Allah? Rame aja sih, Yam. Gimana sih dukun kamu itu? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya juga heran. Si Asih, dukunnya sakti banget ya. Dia pakai dukun siapa ya? Tapi, Mbak, dukun yang kita datengin itu udah paling bagus, Mbak. Udah paling manjur. Kan nggak kayak makan cabai, Mbak. Langsung pedes. Mbak,
Astagfirullahalazim. Ya Allah. Min, itu ada apa, Min? Orang-orang pada teriak di luar. Mbak rame, Mbak, di depan, Mbak. Ya Allah, rumah kita ditimpukin, Min. Ya Allah, Mbak, banyak banget, Mbak, orangnya, Mbak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.